Ini juga segini gininya lagi. Jadi damai-damai ya, damai ya. Udah, terima kasih ya. Iya. Sekarang kita damai. Iya deh. Oke. Oke. Bang copet bukan, Bang Palak nih. Haikal, Sergei. Saya tahu ini adalah persoalan yang cukup penting. Tapi kita pun juga nggak boleh gegabah. Akhirnya apa kalau gegabah? Kita banyak merugikan orang lain, ya? Nah, saya setuju tuh. Setuju sama apa yang dikatakan oleh Ustadz Ridwan. Ustadz Musa yang mulia dasar itu dia juga sudah mengalami kerugian, ya? Rugi apa? Rugi waktu, ya? Rugi tenaga. Bahkan rugi yang paling penting adalah rugi uang. Tadi 50 ribu, padahal itu uang mau saya pakai buat traktir Ustadz Zainuluy, beli cilor sama es cendol. Haikal minta maaf. Saya juga minta maaf kalau tadi merepotkan banget. Saya tadi keburu erosi. Emosi. Ah, emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ulala. Kenapa cuma kita doang, santri yang lain? Ah, iya. Maksud dan tujuan Ustadz Musa yang mulia dan santun mengumpulkan kalian di sini karena Ustadz ingin memberikan kabar gembira. Wow, apa tuh? Tolong, dan tolong ya. Kabar gembira ini kalian sampaikan kepada teman-teman kalian. Oke, Ustadz. Ya. Apa dulu nih, Pak Ustadz? Nah, jadi begini. Hadiah turnamen sepak bola yang kemarin itu sudah turun. Ya, jadi... Maka dari itu ya, sekarang Ustadz akan ajak kalian makan bareng di luar. Serius Ustadz? Sejak kapan Ustadz Musa yang mulia dan santun ini bohong sama kalian? Ya udah pasti serius lah, ya. Nah. Alhamdulillah. Telat. Udah seneng baru seneng. Sekarang Ustadz minta tolong kalian yang pertama sebarkan berita ini kepada teman kalian. Yang kedua, ganti baju yang bagus sebab kita kan mau keluar. Paitum? Paitum. Siap Ustadz. Ngerti Lukman? Apa? Ngerti? Kagak, Bosan. Ya. Jangan, coba kita garuk. Hahaha, nggak ada Bosan. Bisa gitu ya? Kayaknya rambutnya nempel kotak tuh. Tunggu sama Bosan nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, cepet.